Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat selalu ya. Kuat, semangat, mendapat berkat. Dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Nah, kembali ya, zodiak Aries dengan Neptu 10 nih. Zodiak Aries dengan Neptu 10 itu biasanya ya cerdas atau mungkin jenius ya, jenius di atas 140. Jenius juga bisa mengontrol diri. Artinya tidak mudah ketika dikecewakan, tidak mudah kecewa. Ketika disakiti, tidak mudah sakit hati. Ketika diberi angan-angan, tidak mudah terbuai angan-angan. Orangnya luwes dan memiliki daya tarik tersendiri. Itu dengan Neptu 10 ya, zodiak Aries. Dia seorang yang bisa memanage dan bisa berbagi. Kalau sakit hati ya tidak keluar gitu, maksudnya tidak marah-marah gitu, tidak. Mungkin marah tapi tidak keluar ke mulut. Hanya disimpan di hati, hilang lagi. Tidak mudah dendam gitu. Orangnya terus berusaha, tidak mudah putus asa juga. Juga kemungkinan daya ingatan itu kuat ya. Kuat daya ingatnya. Dan tekadnya tuh bulat. Tekadnya bulat. Memiliki prinsip dan perhitungan. Perhitungan memang separuh kehidupan ya di situ. Jadi bagus ya. Zodiak Aries dengan Neptu 10. Zodiak Aries berelemen api. Kita ketahui ya. Itu seperti minggu lagi ya. Minggu lagi itu. Minggu lagi. Orangnya ramah. Ramah. Dan punya tipe untuk memimpin. Memimpin, mengatur, dan berbuat adil. Juga bijaksana. Apa yang mungkin ya harus kerjakan, ya kerjakan gitu. Tidak mudah menyerah ya. Selalu terus selalu continue untuk mencapai hasil yang ia inginkan. Kuat cita-citanya tuh. Cita-citanya kuat ya, keinginannya kuat. Tapi sikapnya sederhana.
sederhana, tidak terlalu menunjukkan kemewahan diri. Biasanya begitu, biasanya ya. Oke, zodiak Aries, kurang lebihnya begitu. Maaf jika ada kesalahan. Semoga sehat selalu untuk zodiak Aries, Neptu 10. Salam alien, salam kopi hitam, salam hati sehat.